Qala al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Qala Muhammad ya al al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Babu wad il-yumna al-yusra Bab meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ya. tangan kanan atas tangan kiri. Ya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Allahu Akbar. Ya. Benar. Ada ya tiga, ini ada empat. Satu salah, tiga benar. Ya. Cuma mazhab kita ada dua nanti. Hmm yang salah pertama di sini nih, nah ini salahnya begini nih, ya, apa begini? <laughs> ini salah begini ya, salah begini, ya, ya mereka berdalil ya, ya, fasolni rabbika wanhar, ya salatlah kamu kepada Tuhan kau dengan dan uh, uh, menyembelihlah nyemlet itu di leher berarti ini di leher gitu ya. Ini salah ya mungkin. Yang kedua ya sedakap ya bahasa kita sedakap itu taruh di dada di sini. Ya, ini juga ini benar juga. ini benar ada dalilnya juga. Ya, soh eh juga dalilnya. Ya. Kemudian yang ketiga di bawah dada ini dada Yeah. Ini pusar di atas pusar, ini pusar, yeah. ini pusar, ini dada di bawah. Ini madhab kita juga, ini madhab kita Syafi'i. Kemudian di bawah pusar, ini pusar, yeah. ini pusar di bawahnya, yeah. ini juga madhab kita Syafi'i. Ini ada dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelasin begitu. Ya. Dua. Mazhab kita dua. Mau di sini boleh ya, di bawah dada di atas pusar. Bukan lempengan pusar begini bukan. Ini pusar begini bukan. Ya. Ini pusar ini dah ada. Eh, pertama, ini mazhab kita di sini boleh atau di bawah pusar. Ya. Kalau saya dulu di sini, di atas di bawah, di atas. Dua-duanya mazhab Syafi'i. Mazhab kita di atas, di bawah dada, di atas pusar. Kemudian guru mursyid saya suruh supaya di bawah pusar. Sekarang di sini di bawah pusar. Ada dua mazhabnya. Jadi kita ikut Nabi, ikut guru mursyid biar dapat ridho guru. Gitu ya. <laughs> Kita begitu di dalam muamalah. Dan enggak usah diputer-puter, ya. Maksud dia sih mau kanan dulu, tapi enggak masalah, ya. Allahu Akbar. Ini kalau begini kan kiri, puter dulu. <laughs> enggak usah begini, langsung aja Allahu Akbar langsung aja karena nggak ada di sini di dalam kanan dulu begini nggak ada nggak ada satu kitab yang jelaskan tentang ini karena apa karena ya dia bisa langsung langsung aja sesuatu yang bisa langsung langsung Oh, enggak langsung ya? Jangan seperti dalam berudu ya. Telinga nih, mana dulu? Kanan dulu, kiri dulu. Bareng, kenapa bisa langsung? Kecuali enggak bisa langsung, kita dalam berudu pula. Tangan, membasuh tangan, kanan dulu, baru kiri, kiri oh, langsung enggak bisa. Sekali dua gitu, enggak bisa ya? Kaki, kanan dulu, baru kiri, langsung enggak bisa. Ya langsung kaki umpama dua-duanya jatuh. Ya. Begitu pula ini sedakep ya, nggak usah begitu-begitu nggak usah langsung aja. بلا يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن صعل بن صعد قال لا للصحة بن سعد قال كاتا كان الناس يؤمرون أن الرجل اليد اليمنى على زِرَاعِهِ اليسرى في الصلاة mereka diperintahkan untuk ya, ya agar meletakkan seseorang agar meletakkan oleh seseorang al yada akan tangannya al yumna yang kanan ala ziro'i atas zira'nya al yusra yang kiri ya lengannya yang kiri fi di, di dalam salat begini Begini. Ini kling, ini kelingking dan jari manis ini. Jempol ini. Begini. Nih, jangan begini. Ngayu begini. Nih. Ya. Ini begini, bukan begini, ya. Yeah. Megangnya di sini, ini dalam sholat walaupun kecil seperti ini, kita perhatikan ya. Megangnya begini, jangan begini, begini dari mana? Begitu begini ya? Begini hmm. ya, yeah, sekecil apapun dalam sholat. Ingat yang perintahin kita adalah agama kita. Besarkan agama, insya Allah jadi besar. Amin ya Allah. Hmm. Hmm. Besarkan perintah Allah, insya Allah Allah besarkan kita. Amin ya Allah. Qala Abu Hazim la ya'la a'lamuhu <-tuh> illa yamni zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Abu Hazim, aku tidak mengetahui akan dia kecuali ia menyandarkan demikian itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaulah Ismailu yumna zalika kata ya saya Ismail redaksinya itu yumna zalika. Walam yakul ia tidak mengatakan yam yan mi. Wallahu a'lamis awab babul khusu fi salatih.